Jos. Oke, mantap. Oke, Mas Bro, Kang Bro, hari ini kita mau mancing ya. Bareng Bang Tubi. Ini dia Master Wader. Master Wader. Mancing ya. Di mana, Bang? Iseng-iseng mancing, Lur. Oh, daerah mana nih, Bang? Biasa, dekat rumah aja, deket jangan rumah. Jauh-jauh. Oke, mantap. Yang kita menggunakan joran apa nih, Bang? Bambu ya, Bang ya? Ini mah alami. Alami ya. Dari semenjak zaman baheula. Oke, mantap. Ini Bang Tumbi, teman-teman. Master Wader nih. Master Wader. Empannya menggunakan apa, Bang? Biasa. Selaru. Selaru. Kurik-kurik. Kurik-kurik katanya kalau orang Sinang bilang kurik-kurik, teman-teman ya. Mungkin di kampung teman-teman juga banyak kurik-kurik. Kalau di tempat saya namanya siraru. Ya. Adanya di musim hujan, teman-teman. Musim penghujan. Biasanya habis maghrib. Hujan. Ya, habis kemarau hujan. Nah, kemudian malamnya tuh biasa di lampu banyak, teman-teman ya. Pada ngumpul. Ini buat mancing ikan wader sangat jitu, teman-teman. Tapi kalau ikannya ada ya. Kalau ikannya nggak ada, tetap teman-teman jong ya. Tapi namanya kita mancing, teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan ada rezeki. Oke, Bang Tobi, kita lanjut ya. Sampai ketemu di lokasi mancing, teman-teman ya. Jos, mantap. Dia satu pemancing bocil, teman-teman ya, bisa dilihat teman-teman lagi mancing. Ini posisi bekas ini, teman-teman, ternak lele ya, budidaya lele. Ini sebelahnya masih ada isi, teman-teman ya. Dia bocil lagi mancing. Oke, Mas Bro, alhamdulillah kita udah sampai di spot mancing, teman-teman ya. Kita hari ini ditemani sama sobat-sobat mancing juga. Ini dia master, sebenarnya ini Kang Erwin, ini masternya mancing belut atau ngur belut, teman-teman. Karena hari ini posisinya cuacanya kurang bagus, jadi kita putuskan untuk mancing wader atau mancing petik, teman-teman ya. Ini Kang Erwin pakai joran apa, Kang Erwin? Tegek. Tegek dapet ya, dapat nemu ya. Ini juga kemudian nih Bang Tubi. Nih kawan-kawan yang dinamakan selaru nih, kawan-kawan. Ini dia empannya, teman-teman ya. Tuh, biar teman-teman mungkin di kampung teman-teman juga banyak ya. Ini selaru ya. Bin kurik-kurik. Bin kurik-kurik katanya, mantap. Luar biasa ya. Bang Tubi ini orangnya humoris, teman-teman. Ya. Selain asik, jos juga orangnya. Tapi bisa dibilang ini masternya master mancing ikan betik ya. Nanti kita coba aja lihat nanti ya hasilnya kayak gimana. Karena posisi mancing itu, teman-teman, kita hobi ya, dapat enggaknya itu tergantung, ada yang ngatur rezeki itu, udah ada yang ngatur, teman-teman ya. Yang ngatur itu siapa? Bukan yang di atas, tapi Allah Subhanahu wa taala tentunya ya, teman-teman ya. Oke, dilanjut teman-teman, ikuti terus keseruannya mancing kita hari ini. Oke, kita diawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pok gali pok gede cilik sementing nyaplok, mantap. Itu apa namanya doa orang mancing khas Jawa Serang ya. Pok kali pok gede cilik sementing nyaplok. Jangan lupa diawali bismillah, Kang Ewin ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja ya acara untuk hari ini. Mantap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, gimana cara pasang umpannya, coba dilihatin ke teman-teman ya, biar teman-teman tahu Bang Tubi ya. Gimana ya, ini terserah mau dibuang nggak apa-apa, kepalanya enggak apa-apa, jadi nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh kan itu. Kalau biar enak kan buang kepalanya biar gampang nanti ikan gampang ya. Makanya oke, biar cepet ditelen. Itulah teman-teman tadi
tip-tip dari Bang Tubi. Itu lur tuh umpannya. Kurik-kurik luar biasa. Jos, teman-teman ya, kita lanjut ya. Ikuti terus videonya Kang Mehmet, jangan lupa di subscribe, di komen dan juga share ya teman-teman ya. Biar videonya Kang Mehmet maju pesat tanpa bantuan teman-teman semuanya, channelnya Kang Mehmet tidak apa-apa ya. Dibantu teman-teman. Mudah-mudahan video Kang Mehmet jadi maju berkembang ya. Oke, kita lanjut mancing. Ayo Bang Tumbi, di mana posisinya? Pasang. Penting mah adem. Mantap. Iya, ikan nomor 2 yang penting tempatnya adem, Lur. Mantap. Jos. Iya, teman-teman, saya lupa tadi. Ini juga kita bawa kopi, teman-teman ya. Satu karung biar kagak ngantuk. Kurang berapa kilo ini kopinya, Kang Ewit? Ya, kurang lebih 1,5 kilo lah. Biar enggak ngantuk, teman-teman ya. Waduh, tanpa kopi teman-teman kita mancing bisa suntuk, bisa ngantuk teman-teman ya. Galau. Mudah-mudahan hari ini kita dapat kakap teman-teman. Bukan kakap, betik, babon ya. Lanjut teman-teman mancing. Jos. Oke teman-teman, kita lanjut, jangan lupa. Coba lihat posisinya. Wow. Wih, mantap strike lagi teman-teman ya. Kita pindah. Gimana? Kita pulang ya? Ya, oke. Karena waktunya udah sore. Kita pulang. Oke, sip. Ya, lumayan ini dapat hasil buruan hari ini. Berapa ekor? Lumayan buat digoreng. Buat digoreng ya. Buat ditaruh di penggorengan biar cepat gede ya, teman-teman ya. Oke. Yang gede orangnya. Kita ternak di penggorengan aja. Ini lumayan gede-gede babon semua, teman-teman.